Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan bermalam di Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai dari besok Senin 29 Juli 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor selama 3 hari di Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai Senin 29 Juli 2024. Ia bakal bermalam bersama Ibu Negara Iryana mulai dari hari ini Minggu 28 Juli 2024. Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengatakan, rencana selama 3 hari di IKN, Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di kantor kepresidenan di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi dan Iryana akan terbang menuju Kalimantan Timur pada Minggu siang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan terkait dirinya berkantor di IKN bergantung pada kesiapan fasilitasnya. Kendati demikian, Jokowi mengungkapkan dirinya sudah menerima laporan suplai kebutuhan air bersih sudah masuk di IKN. Demikian informasi terkini Syedar Alun, saksikan terus beragam informasi lainnya. Coba like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.